Ini anak malah ini sampai kakinya ke atas ini. Pengen lihat. Zaman sekarang apa kan zaman? Kan zaman dulu kan itu. Ya, halo, selamat siang saudara. Hari ini kita mau mengambil Western Union karena ini tanggal 22. Biasanya kan sudah payment. Hari ini kita mau ke kantor pos untuk mencairkan. Bagaimana caranya? Ikuti tutorial ini. Oke. Kita hari ini bersama anak dan istri ya hari ini ya. Oh. Bentar dia Bima. Ya. Kita langsung saja ke kantor pos. Nah, ini form apa itu? Western Union. Formnya seperti ini. Kenapa saya di rumah sudah punya? Karena biasanya kan saya itu ngambil banyak. Jadi sampai nanti di kantor pos tinggal menyodorkan ini, nggak perlu ngisi lagi ya. Jadi saya ngambil beberapa gitu untuk persediaan. Ini formnya seperti ini ya. Itu kita isi form yang atas itu ada nomor pelanggan, saya kira nggak perlu diisi nomor pelanggan. Terus nama depan Anda itu siapa, katakanlah namanya Dwi gitu ya, isi Dwi. Nama belakangnya kalau ada diisi, kalau nggak ada ya juga nggak apa-apa. Jenis kelamin atau gender, laki-laki atau perempuan diisi. Tanggal lahir diisi, tempat lahir juga diisi. Pekerjaan diisi, kewarganegaraan, nomor telepon, dan juga untuk alamat tetap permanent address, alamatnya diisi, kota nama kabupatennya, provinsi di mana diisi, kode pos diisi, alamat domisili address, alamatnya diisi, kota city diisi, provinsi, kode pos, telepon, tanda tangannya di sini ya, tanda tangannya ya. Setelah itu kita bergeser ke pengirim atau sender ini ya. Nama depannya, pengirimnya biasanya saya kasih nama depannya itu Google gitu aja. Terus negara saja, negara saya isi Singapura gitu. Lainnya nggak saya isi karena di form Google AdSense kan juga nggak ada. Ada sebenarnya ya, tapi saya juga nggak pernah ngisi ya. Terus perkiraan jumlah yang akan diterima itu berapa dolar. Itu berapa dolar nanti kita isi. Cuman itu aja. Ya, setelah ini sudah kita isi formnya, terus kita staples ya. Jadi di situ ada fotokopi KTP, terus bukti pembayaran payment receipt dari Google, terus juga formnya tadi kita staples jadi satu. Ya teman-teman, hari ini kita sudah, ini teman-teman ini sudah sampai di kantor pos ya. Ini di Jalan Lawu Karanganyar. Ini kantornya sementara ini. Apa? Karena yang kantor lama itu baru dibangun. Kita coba masuk ya. Oke. Itu tadi kita masuk ke kantor pos, terus itu tadi formnya Western Union itu diserahkan ke petugasnya itu, terus kita nunggu di kursi antrian. Mungkin nanti setelah ini kita akan dipanggil tanda tangan dan mengambil uangnya. Izin keluar video, Pak ya.
Bapak ngapunten, ini untuk yang satunya yang 18 juta, ini kan untuk nama penerimanya harusnya Sugiono last name, ini ada detailnya AMG kalau ditanya kartunya aja. Oh iya. Oh, yang pakai gelar atau enggak itu? Iya. Oh iya. Pakai yang satunya udah bisa diambil. Lah biasanya enggak masalah itu kok. Biasanya kan enggak masalah. Hah? Itu tanya Mbak yang itu. Sama ngapun tadi? Tiap bulan kan saya ngambil. Oh, siapa? Sama minta tanda tangannya? Oke. Okay. Karena kalau dari ini dari SN kan dari SN juga kan misalkan merubah nama memang susah. Itu kan cuma gelar nggak rubah nama kan? Title ya. Iya. Nah, itu tadi teman-teman karena kita ada miss di last name itu pakai gelar itu ya. Oh iya. Yang ini uangnya 2.105.700. 2 juta. Iya. 2.105.700. Ya kan? Ini anak-anak. Oh. 18.736.600. Iya. Aku. Enggak boleh. Enggak, kita enggak tunggu tugas enggak. Kak ambil ya. Enggak boleh. Mungkin enggak tugas satu. Kayak empat. Ya, kita teman-teman kita nunggu beberapa menit dulu. Terus setelah ini uangnya langsung cair karena ini beberapa akun sama akunnya anak ya. Ya. Pokoknya sebelah lagi deh. Iya. Itu dihitung dulu. Sebelum kita 10 juta. Ini anak malah ini sampai kakinya ke atas ini pengen lihat. Lihat sini, tak foto. Foto dulu Mbak Irin. Sudah. Kita cerita satu deh. Iya. Masuk ke tas ini loh. Mau dibawa? Mau okay. Dimasukkan? Masuk ke mereka mana? Terus kita dapat slipnya ini ya, ya teman-teman. Ini kopiannya. Ini pembayarannya. Kok mau ikut pembayaran asuransi Hexa? Enggak. Nanti ada 5.000 contoh. Apa? Asuransi Hexa. Jadi itu nanti untuk asuransi tapi dalam jangkanya 1 bulan aja. Mm-hmm. Setiap 1 bulan nanti bisa 5.000 atau 10.000. Seperti yang di sini. Oh, di sini. Kan? Itu nanti kalau kecelakaan 5.000 dapatnya 3.5 sama 10.000 itu. Itu saja dipikir-pikir dulu. Oh, iya.
Ya itu tadi teman-teman teknik pengambilan uang, saya kira juga nggak sulit ya, beberapa menit. Saya tadi nunggu kira-kira 10 menit sampai 15 menit uangnya sudah cair ya, sama si cantik Airin. Halo, ini teman-teman ya. Iya, ini di Bima juga. Oke, gitu dulu teman-teman, terima kasih sudah melihat video kami. Jangan lupa like, comment, share, and juga subscribe channel kami. Selamat siang, bye-bye.